dari tahun 2000 kan. Sekarangnya lu karena ada organ juga lu belajar aja. Salah satu idola gue paling hip hop Boy. Nah, terselamatkan sama rock and roll. Lagi bebasnya malah Boy Michael Ernest tuh rock. Lah enggak nyambung. Enggak nyanyi tuh. Enggak. Enggak dia dipercaya kan. Enggak mau pulang kok belum punya sepeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini gue udah kedatangan teman lama. Ini sobat lama banget karena gue pernah tinggal bareng satu kosan. Boleh diperkenalkan mas, namanya siapa? Halo, saya Mike dari MIB Band. Sekarang MIB Band. Dulu ya. Damal. Panges tuh. Akhirnya. Akhirnya. Janjian dari tahun lalu. Tahun lalu. Enggak deh. Berapa bulan lalu lah. Enggak, dari bulan puasa. Bulan puasa. Awal-awal. Kita sibuk Ustadz Boy ada di mana? Saya ada di mana? Ceramah. Jadi begitu guys, kalau Ahoy mah siapa yang sempet, kapan sempet mampir ya ketemu harinya ya gas. Waktunya kita memang enggak bisa diatur, kadang-kadang lebih spontan gitu. Harusnya juga kan kita ada beberapa hari ini rencananya gitu kan. Kalau pas klik dia datang. Oke, tadi gue udah bilang kalau gue pernah satu kosan bareng, ini kosan legend banget. Mungkin kalau buat anak band cafe di Jakarta, kayaknya tahu semua deh. Kosan Minang, kosan Batik. Batik. Gue mulai dari kosan. Banyak bintang loh dari situ. Iya. Gue mau mulai dari kosan aja nih, ngobrol sama Michael nih. Kan gue pendatang waktu itu, gue anak baru lah di kosan. Oh, gue senior ya? Seniornya lu tuh. Ceritain dulu jaman-jaman kos Batik itu. Awalnya tuh gimana? Kita masih di kosan lama tuh sebenarnya dulu. Gue masih di Tequila. Tequila Ben. Aipal. Nah. Pas waktu itu di kosan yang lama itu kayaknya ada sedikit masalah deh. Kita kan sensitif gitu, anak-anak tuh sensitif. Entah itu dilihat-lihatin apa pemakaiannya apa gitu. Ada TV terus dikena charge. Akhirnya Aipal bilang, "Mek, cari deh kosan." Dapat kosan Batik. Yang Batik gitu. Iya, tapi masih cuman berapa kamar kan, belakang-belakangan, jadi Tequila semua tuh di situ tuh, termasuk Ruri. Ruri baru gabung sama Tequila juga, masih ada Flora deh waktu itu, masih sering bantuin. Terus siap, rata-rata Tequila tuh 8 kamar kayaknya deh. Ada Tequila semua? Iya, Tequila semua. Terus habis itu expand, adalah dibikin lah di bagian sini, akhirnya gue pindah, Amang yang masuk, Tequila juga. Bombi juga di situ. Bombi itu organisasi Simply Fresh. Guys. Simply Fresh. Ceriwis. Ceriwis. Kalau Amang backing vokalnya Dewa sekarang. Ya. Pokoknya itu kosan ajaib lah. Dulu kalau nggak salah Sule juga sempat mau masuk, tapi nggak tahu ya kalau nggak salah. Iksan. Wow. Lalampa. Oh, Iksan juga sempat demen. Iya, Iksan belum pernah kesini ya? Belum. Harus kita culik kan? Udah demen. Jangan Iksan yang diculik, Biolanya kita bawa. Aduh, kalau cerita Minang mah. Iya. Tapi lumayan jadi legend ya, jadi tempat titik pertemu lah. Iya. Karena kan akhirnya, ya gua anak baru masuk, lu merombongan Surabayaan tuh. Iya, Surabayaan. Mas Deddy gitu-gitu. Iya, Hari Rock. Jadi emang itu kosan mungkin sekarang udah nggak ada. Dulunya kan memang satu kubu doang, cuman Tequila doang. Akhirnya masuk yang lain, ini band lain, dia ngajak temen juga. Aipal tuh di situ juga dulu.
Ipalnya, saya samping kamar malah. Aku, Idoi, Ipal, Ruri. Oh, yang empat. Yang empat di belakang. Lengkap loh sama tukang tatonya dulu. Ada iya. Jadi kita kalau mau main itu mau nato temporari dulu ya. Wah, sebelum main, yuk bikinin dong. Temporari men, 3 hari. Berarti baik itu lu dari asli Kendari. Kendari. Dari Kendari itu ke Jakarta tuh langsung kos di Minang. Belum ke Jakarta itu masih di tapi masih daerah-daerah sini sih. Daerah sini. Numpang dulu sama Om, habis itu udah punya kerjaan baru move pelan-pelan. Kerjaan tuh udah mulai ngeband baru. Ya, udah mulai ya bantu-bantuin band lah, belum punya band. Belum punya band loh. Jadi apa ya? Enggak enak juga kan udah ada penghasilan gitu masih jadi beban. Itu yang kosan pertama tuh setelah punya setelah ya, mulai ngerasain ngeband ya. Iya, itu pun belum di Tequila juga. Masih bantuin ada band dulu namanya Parkir Jang guys. Dari tahun 2000 kan. Sekali aja gua urut dah. Lu masih 23 tahun ya di Jakarta. Lu pertama ngeband tertarik musik dulu deh. Tertarik musik itu dari kapan tuh? Oh, kalau musik mah dari kecil karena bokap kan musisi. Oh, bokap musisi. Ya, bokap itu drummer. Bokap tuh drummer, jadi waktu itu gue tuh di plotnya sebenarnya dikhususin piano, jangan drum. Tapi di rumah punya drum, jadi sih ngedrum aja gitu. Tapi pianonya kursus di belajar? Iya, belajar gitu doang, nggak kagak lulus. Grade 1 aja nggak lulus. Lu malah tertarik drum? Iya, jiwa gue nggak di piano. Lu tertarik drum tuh zaman bokap ngasih tahu lagu tuh lagu apa? Zaman itu tuh. Oh, lagu-lagu apa ya waktu gue masih SMP tuh lagu-lagunya dia banyak sih. Kayak Miss Museum waktu itu. Zaman-zaman. Gue di rumah kan ada drum, jadi kalau dia habis ngulik, gue ikutan ngulik, tapi masih pakai tape. Masih tape gitu kan? Rewind. Drummer. Nurun kali ya. Ya. Karena sering lihat kan apalagi yang bocah ya. Adik gue juga akhirnya jadi drummer dua-duanya. Kalau anak kecil kan lebih tertarik yang input buku ya gitu. Kalau nggak yang gini-gini kan piano mungkin terlalu soft. Ada tantangan. Ya tapi ada untuk di hati-hati kan ya. Tapi kalau untuk action iya mungkin lebih ke drum. Berarti lo belajar diajarin sama Babe? Atau lo belajar sendiri? Iya, di kalau ada yang misal kayak nggak gitu deh, yang gini yang benernya gini. Ah udah, dari SMP gue udah bisa main. Lu malah belajar sendiri pertama ngebandnya di SMP? Enggak, pertama ngeband itu kelas 3 SMA. Baru punya, ya masih band-band sekolah. Manggung? Enggak. Latihan doang. Aduh, yang penting banyak cewek. manggung di sekolah doang. Iya. Jadi bikin acara di sekolah. Pensi gitu ya. Ya, kayak pensi gitu. Kita panitianya, kita yang main, kita yang juara. Perpisahan. Iya. Gitu doang. Ya, lagu-lagu slang lah waktu itu. Oh, zaman-zamannya di slang ya. Di slang. Rock 90-an kali. Iya, rock 90-an, tapi yang cetek-cetek. Yang kamu harus pulang deh kalau enggak salah. Gokil. Masih itunya masih in MTV gitu, MTV. Siapa sih si Nadia Hutagalung? MTV Ampuh. MTV, ya Sarah Sehan. orang lama. Lu nanti zaman SMA udah ngeband, nggak nyanyi tapi? Enggak. Nggak jadi percaya kan? Lu pure ngedrum dong? Pure ngedrum. Akhirnya tamat SMA itu ke Makassar, yaitu kursus piano di Yamaha. Kagak kelar. Dia malah fokusnya di bahasa Inggris ya, akademi bahasa Inggris. Terus pulang, dilihat, udah bisa baca note belum? Belum. Emang gak niat? Balik lagi ke drum. Gue pulang ke Kendari 9,
Karena 97. Tapi lu kembali ke Makassar. Iya, 97 tamat gua ke Makassar 98 sampai. Oh, iya. Lagi keos-keosnya negara kan gitu. Hmm. Makassar juga ya pulang ke Kendari 99 baru main-main festival-festival. Agak serius lah ya. Iya, agak serius. Juara enggak? Enggak. Berarti lu ngalamin festival ya? Festival. Festival musik kreatif, festival kayak unplug gitu. Zaman lagu wajibnya apa? Kalau festival rock udah pasti Bumerang, Sahara. Sahara lah pilihan lah, lagu Sahara. Sahara lah pilihan. Powerslave. Iya. Kalau ketemu ketemu para kemarin ketemu ini Mas Opi Danso. Sedang bang, lagunya abang tuh yang Hasrat Jiwa tuh gila tuh. Iya kan kalau festival biasa suka muncul tuh. Iya kan ada lagu-lagu. Kalau Salam Untuk Dia mah udah umum kan. Tapi Hasrat Jiwa terus apa gitu, lagunya Skate lah, lagunya Power Slave. Anjing Skate. Bukan. Iya. Iya, zaman-zaman itu banyak banget rock. Nah, ada yang menarik. Karena kita di daerah mungkin apa yang berbau rock itu, apa yang tertulis rock, mungkin itu mewakili musik rock. Nah, waktu itu lagu pilih, lagu bebasnya malah bawain Michael Ernest tuh rock. Lah, gak nyambung. Ini kan cadas semua. Sebenernya salah kali ini ya. Iya. Kan lu udah rocknya kali ini. Iya, kan ada rock, jadi Michael Ernest tuh rock. Berarti lu kan dari band-bandan gitu belum nyanyi tuh ya? Belum. Tapi mulai baru disuruh nyanyi itu ketika disuruh jadi backing vokal dulu sambil ngedrum. Kalau lu nonton Michael sekarang sambil kadang dia sambil main apa tuh? Main karun. Bukan karun sekarang yang lu mainin SPD. Oh SPD. Sambil main SPD dia. Gendang elektrik. Gendang elektrik. Dia mungkin gak bisa lepas dari pukul-pukulan kecil kan. Pasiennya udah di situ, jiwanya udah di situ sih. Tapi ngedrum kadang-kadang masih enggak sekarang gitu. Kadang-kadang kalau drummerku capek aja. Kalau dia kebelat kencing. Kebelat kencing. Nantiin berai. Lalu sampai balik Kendari main band lagi ngedrum terus ke Jakarta tuh tahun 2000. Di tahun 2000 emang pengen ngeband apa ada? Iya, enggak kalau sebenarnya sih nothing tulus boy, masih pengen kursus gitu tapi waktu itu kan nggak di izinin kursus drum. Bokap malah nggak ngizinin. Enggak, dia maunya piano, kalau mau kursus piano. Jangan jadi drum katanya, orang belakang dia udah tahu masa depannya drummer. sampai berapa tahun segitu doang kelihatan. Tapi pada akhirnya saya pikir benar juga ya, drum nggak bisa berdiri sendiri kan. Iya benar. Kalau keyboard kita pianoan bisa berdiri sendiri, lo ngapain mau jadi drummer katanya gaya-gayaan. Kalau gantung gali ya, bisa. Temanku gitu tuh. Bokap lu cerdas ya pikirannya. Ya apa visioner. Dia udah tahu nasibnya anak gue ini belangsak juga. Tetap di belakang. Nah lu kan gak diizinin tuh. Tapi awalnya lu pengen belajar kan, intinya kan pengen di situ pengen belajar ya tentang musik lagi kan. Sebenarnya kalau untuk drum itu cuma mau baca note doang. Saya buta note. Pengen bisa. Karena di kalau kita di daerah itu kalau kita baca note itu udah kayak apalah gitu. Iya. Tapi pada akhirnya begitu gue datang ke Jakarta udah dapat restu lah gitu ya, merantau dengan numpang ke di temennya bokap lah gitu, terus dikirimin duit untuk kursus, akhirnya masuk kursus drum di Chicks. Aji Madi juga Chicks. Nah si instrukturnya bilang, lu kan udah bisa basic, udah bisa yang kayak gini nih, lu ngapain masih mau baca note? Malah gitu, gue berani tuh, yang penting mental udah kebentuk. Gue pikir, benar juga ya. Sama guru, sama instrukturnya malah digituin. Ngapain lagi dibaca natu kan gak bisa.
Dia bilang, lu manfaatin aja potensi dalam diri, kalau masih bisa explore, why not? Nah, ini pernah gue tanya juga nih, ada juga si Charles kalau nggak salah. Dia di Chicks juga tuh. Dia sama kayak lu, pengen belajar not, tapi orientasinya agar dia suatu saat bisa ngajar. Oh, oke. Okay. Jadi pengajar. Yeah. Gitu. Mm-hmm. Itu mungkin kalau waktu itu alasannya itu bisa kali. Buat gua pengen jadi guru misalkan gitu. Ya. Cuman nah, kan enggak terbersit waktu itu, enggak terbersit di gua cuman pengen keren. Soalnya teori kan itu kan. Gua memang begitu gua udah bisa baca not, gua pulang kampung. Pokoknya itu segitu doang. Gua kampung dari situ. Anjing, di Jakarta biar tuh segitu doang. Soalnya di Makassar itu gua kursus enggak jadi. Masih ada keluarga kan, keluarga bokapan semua banyak. Jadi kalau bermasalah di keluarga sini, gue kesini. Nah, adalah pokoknya kenakalan remaja udah terkumpul semua lah di situ. Makanya bokap nggak mau gue di Makassar. Oh. Kalau ke Jakarta biar lu rasa tinggal di rumah orang kayak gimana kan, biar ada tanggung jawab. Ya udah, gue dipatahin sama apa instruktur, aduh. Malah jadi tabrakan niat lu pengen bisa malah di. Akhirnya gue tinggal di Jakarta. Tinggal aja gitu kan, berharap ada yang hire pemain drum. yang lu tinggal di saudara itu, lu nungguin kabar siapa yang butuh drummer? Iya, cuma di saudara itu dia kan juga teman bokap dari sana juga kan. Cuman dia di Pemda sinilah, tapi di musik juga. Oh. Nah, harapan gue tuh salah, ada nih ponakan gue bisa ngedrum, cuman kok nggak ada grupnya ya. Oh ya, dulu kan kantor sudah punya band-band gitu. Iya, adanya organ tunggal, boy. Organ tunggal. Iya, jadi dia punya vokalis cewek, nggak vokalis cowok. Gue lu bisa lagu nggak? Nah, karena bokap gue kan sering ngulik, jadi otomatis gue hafal lagu-lagu. Iya, kalau lagu mah di iya, di otak banyak. Dan bokap sering pasang di situ tuh 2001. Udah nggak ada hopeless, mau jadi pemain drum juga udah nggak. Akhirnya lu karena ada organ juga, lu belajar aja. Tuh yang lu kenal sekarang ini cerita saya. gue suka jadi awal itu gitu, Mek. Jadi bisa tahu cerita lebih dalam dari teman-teman. Tapi kan si fase-fase hidupnya tuh ya jadi pembelajaran lah buat mungkin ada teman-teman juga yang pengen ngerintis jadi anak band juga gitu. Nah, tapi mental sih. Nah. Iya. Balik lagi ke mental, karena kan berangkat ke Jakarta tuh gue nggak sendiri sebenarnya. Kalau sendiri juga gue nggak berani. Gue bakal tersesat atau apalah, saya nggak tahu. Cuman kita ada beberapa orang, di antara tiga orang gue yang survive. Oh, lu berangkat bertiga? Bertiga. Gue yang teman satu 3 bulan kemudian pulang. Seleksi alam. Iya. Temen yang satu lagi udah balik juga, tapi saya nggak tahu dia punya kerjaan kali di sana. Jakarta memang apa ya guys, kalau dibilang kalau cuman ngetes doang seberapa yakin lo sama niat lo sebenarnya. Kalau lo niat ya inilah jadinya survive kan, survivor. Akhirnya apa ya, kita juga udah jadi ngerasa warga Jakarta gitu. Iya, benar. Lama juga ya, 23 tahun. Gokil. Wow. 6 tahun kemudian baru gue pulang. Dari tahun 2000. Dari pertama berangkat. Dari pertama berangkat itu 6 tahun kemudian baru gue pulang. Pertama gue enggak mau pulang kok, belum punya sepeda. Sepeda dulu, niatnya yang penting ada yang diinin dulu, enggak mau terlalu pencapaian ya. Sepeda dulu. Enggak ada sepeda, langsung motor. Motor waktu itu. Enggak enak lah. Belum ada mobil. Pencapaiannya sih beda-beda guys. Maksudnya
pencapaiannya dengan berpenghasilan aja kita tuh udah senang di kampung, di kampung orang tuh, di perantauan tuh. Cuman pencapaian kan menyesuaikan dengan apa yang kita jalanin biasanya. Nah terus kan lu organ tunggalan tuh, Mac. Jadi pertama ke band gimana ceritanya? Jadi waktu organ tunggalan itu karena komunitasnya memang orang-orang tua. Akhirnya dari mulut ke mulut itu gue dikenalin sama siapa ya waktu itu ya. Si Om itu main di Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Hotel Indonesia di atas. Terus masih di Sarinah tuh masih ada apa gitu. Stardust. Tapi ngiringin dansa, boy. Ballroom. Untungnya gue dari organ tunggal itu banyak dikasih tahu lagu-lagu ini kayak Caca, Waltz, Lumba, Tango. Akhirnya belajar lah dari situ. Ah, keterima lah sama gue di itu tuh di band orang tua itu. Jadi gue bawain Smooth yang baru-baru. Apalagi ya? Santana-santana. Iya, kayaknya santana-santanaan. Yang masih agak mudaan lah gitu. Maksudnya refresh lah mereka tuh, karena mereka bawain Waltz. Gaji itu bandnya tua semua? Ya? Band tua semua? Tua semua, orang tua semua. Dan gaji gua 15 ribu di situ. Setiap kali nyanyi, cash. 15 ribu 15 ribu zaman itu oke Nggak oke sih saya bilang, karena naik pajak 5 ribu. Oh, udah mahal. Naik pajak 5 ribu, naik pajak 5 ribu dan pulang 5 ribu. Gua cuma dapat 5 ribu bersih. Cuman memang di situ mikirnya apa? Apa kan belum ke uang dong, yang penting gue belajar aja. Yang penting experience dulu. Karena gue hidupnya dari organ tunggal. Oh. Anjing, ngeband saja. Kan kita muter-muter otak ngeluarin duit kan. Makanya gue belum bisa pindah tempat, belum bisa ngekos. Karena kan gaji masih segitu. Namanya pakai jas loh, pakai jas nyanyi. Tapi gaji 15 ribu. Organ tunggal naiklah 50 ribu kan. Tuh guys, kalau lu survive antara tangganya entah. Itu band tua tuh, berapa tahun lu di band itu? 2001 ya sekitar enggak sampai setahun sih. Di 2001 itu 2001 ke 2002. Di 2002 gue sempat bantuin parkir band deh, parkir band ada Donald. Top 40 udah top 40. Top 40 mereka main di Amigos waktu itu. Nah mulailah gaji-gaji di situ udah kepala ratus kan, masih 125, 115. Iya. Ini tahun 2001 tuh 2001-2002 lah. Gitu sampai sempat gua long trip kan ke itu, ke Samarinda di waktu itu sekali. Nah itu pas pertama kali lu dari band tua tuh, dari organ tunggal dulu deh, dari organ tunggal ke band tua lu kan beda tuh pressure-nya sebagai penyanyi ya. Ini buat sharing aja ya guys, nggak ngeguruin sekali-kali. Yang lu lakuin apa tuh? OT, tiba-tiba lu nge-band gitu. Kalau OT kita kan cuma bertiga. Bertiga di situ kan gue bukan masalah budgetnya. Kalau bertiga, kalau sekarang kan wah bertiga budgetnya kan cuman kalau di OT itu gue nggak bisa mengeksplor terlalu ini. Kalau di band sekalipun itu orang-orang tua kan mereka mainnya rapi, terus apa ya emosinya gitu ketata gitu kan bermusiknya. Jadi belajar emosi di situ terus pede, karena kita kan bertujuh bertujuh, sekalipun gue yang paling muda di situ, ya gue disuruh pegang kobel lah. Jadi kalau Caca gitu tuh, kobel, kongga, kadang-kadang. Terus pindah ke Top 40, apa yang lo rasain tuh dari materi yang begini terus tiba-tiba ke materi lagu yang nah lalu. itu lompatannya tuh hebat banget karena lo tau gak ini Hepan Gomez. Dari mana? Lagu apa? Nah, yang gue punya buku lagu tuh cuma dua, isinya kagak ada lagu baru. Lagu 70, 80, 90 Indonesia standar, ya kan? Nggak ada yang main Top 40. Sementara masuk di band Top 40 ini di
kasih hits terbaru. Iya, hits terbaru itu gitu. Heaven Comet masa lu enggak tahu? Lu gua apa sih? Heaven Comet. Jadi lu belajar Tomoti di band itu. Di band itu, di band party itu. Sama si Donald. Dan gue enggak ada satupun lagu apa yang waktu. Ya paling padi-padian deh, padi. Padi Sela ya, padi Sela. Terus apalagi yang barat-barat apalagi itu. Ya Ricky Martin lah. Itu lu adaptasinya lama enggak di situ? Adaptasi sih enggak. Kalau lama sih enggak. Karena apa ya? Gue juga enjoy sih. Enjoy baru dapat dunia yang baru gitu. Terus rentang umur itu masih ya rock and roll lah istilahnya. Baru kenal alkohol gitu. Selama gue orang tua kan nggak ada. Ya udang jahe paling yang makin hot lah. Bandrek. Di sini baru kenal alkohol tuh. Kalau masalah ini deh nyanyi tuh masalah otak lah. Encer kan dulu encer banget kan ngabalin lagu tuh paling 2 hari lewat apa kan gitu. Iya. Yeah. Apakah Anda mengalami kekurangan saat ini? Saat ini oh my god. Aja dulu memang Chris Pati aja baca mulu. Dulu kalau enggak menghafal gitu, kalau ngelihat teks itu kayak malu. Dulu malu, apalagi di band gua yang setelah Tequila tuh plus koreo smart udah nyanyi plus koreo muter lagi damn. Jadi gue pengen jelasin dulu buat kalian mungkin yang ngebandnya di zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan sangat praktis ya, ada tape terus internet. Zaman dulu tuh kalaupun baca teks tuh kertas di print masukin ke map plastik. Yes. Itu anti hujan. Kalau enggak pun di print kita jilid sendiri. Musuhnya kita kalau pulang kerja naik motor bawa ransel itu cuma hujan. Kasihan buku lagu yang tebel-tebel gitu. Dan di situ tuh kita tuh apa ya, kebentuknya tuh mendingan gua apal dibanding gua reject gitu. Yes. Kalau anak sekarang kan aja. yang bikin hancur sih sebenarnya yang bikin kita jadi agak nyaman waktu itu akhirnya jadi terlalu nyaman zaman BB. Mulai bisa browsing ya. Udah mulai bisa browsing karena udah nggak bawa PC. PC bawa monitor udah nggak bawa buku juga. Iya itu melemahkan kemampuan otak sih kalau gue lihat dia dulu kan terlalu lama di kosan kan ngapalin lagu tuh 2 hari 3 hari terus pas ngeliat manggung udah lepas gitu kan. Apalagi jaman dulu kan dibarengin lagu-lagu banyak tuh lagu-lagu hits dari Black Eyed Peas. Yang belum lagi yang lain-lain tuh kayak Low Florida itu kan dulu sampai dikejar gitu. Iya. Spellingnya gitu. Bener. Sekarang udah kaku aksennya. Gue lihat anak rapper-rapper kayak R&B lah ya. Kan ngetop lagi nih R&B banyak rapper-rapper yang kadang ya gue lihat terus nge-rap tapi sambil masih baca gitu kayak. Iya. Wah. Iya. Gue kalau untuk lagu-lagu rap lama sih masih ada sih beberapa. Yang masih hafal, tapi kalau udah gak hafal gak mau baca, malu ah. Thanksin. Gue mendingan gak bermain. Udah melibat di dalam. Tapi guys, dulu itu boy itu hip hop abis loh. Temen gue nih, salah satu idola gue paling hip hop boy. Nah, terselamatkan sama rock and roll. Nah, kalau enggak kita bikin band komedi. Karena dia dulu hip hop, jadi terus ya jadi dalam psikologi lah ya. Duit yang terdekat itu kan. Yang menghasilkan masih pakai baju FUBU. Masih training. Wah. Makanya gue selalu bilang di podcast ini tren musik itu berputar guys. Kalau lu sekarang ngalamin R&B ngetop, ya kita pernah ngalamin itu di tahun 2000 awal. Dua ya, 2000 awal. TV. Masih kaset. Gue masih sempat ngulik pakai kaset.
dan di merekam. Jadi merekam itu berarti kalau di smart band itu kita bersembilan, berarti gua rekam dia itu delapan. Delapan materi. Iya, delapan. Pokoknya di delapan kopi. Iya, delapan kopian kaset. Karena di mobilnya mereka belum ada CD, kaset semua. Emang. Jadi tape yang double deck kan. Habis itu kita masuk ke zamannya CD. Itu pun tidak semua perangkat bisa ngebaca kan. Kita beli di Menteng, dicoba, wah bagus nih. Pas nyampe rumah kagak kebaca. Belum ngebaret ya. Anjok lah gue. Cepat lo, lompatan teknologi itu cepat. Cepat. Dan ya gue sih mensyukuri lah mengalami fasenya ya. Ngelewatin dari zaman kaset mulai. Iya. Cuman untuk tekanan mengapa lagu emang apa selaras sama otak gue yang makin lemot gitu bagaimana? Fasilitas udah terlalu enak. Iya, makanya tadi saya bilang kita waktu itu memang dibikin nyaman sama teknologi, akhirnya kita udah terlalu nyaman. Kalau dibilang males sih, saya nggak tahu ya, mager aja. Iya, sekarang tuh ya udah aja manggung. Iya. Kayak karena dulu mungkin totalitasnya juga beda, boy. Iya benar. Totalitasnya kita di panggung itu kayak gimana? Kalau sekarang kan orang lebih suka yang instan aja gitu. Lihat, oh yang penting gue suka, ya udah dia mau ngapain aja kan. Dia mau baca teks sambil salto juga no problem. Ya kadang-kadang juga tamu gitu. Udah, lirik dong. Lirik, ternyata hafal. Iya. Gue udah ribet nyiapin. Iya. Mana wifi-nya lemot lagi. Lu long trip kemana waktu itu? Samarinda. Waktu sama parkir Samarinda. Waktu sama smart band Surabaya. Itu dua kali doang. Itu tuh zaman budget long trip masih bagus ya? Ya, masih bagus. Sekarang hancur katanya. Oh ya? Katanya. Waduh. Gua dengar sih ya. Dulu sebesar dulu lah. Dulu itu kalau untuk budget band Jakarta tuh bagus. Ya, jadi itu ada beberapa band yang dibilang dari Jakarta. Jakarta mana? Dan kita nih anak Jakarta, lu main di mana di Jakarta? Gitu. Jadi dia pakai. Gue dari Bandung kan. Dari Kuningan ke Bandung dulu. Akhirnya ke Jakarta dulu gue lontar. Nama Jakarta di mana Jakarta. Banyak naik untuk. Maipal kan. Jakarta dulu 3 bulan. Iya. Ipal tuh orang berjasa juga tuh. Harusnya beliau ada di sini, boy ya. Nanti suatu saat diundang lah. Ya, harus di AHI TV lah. Masih riweh katanya. Dia banyak simpan story anak diri termasuk gua salah satunya. Gua apalagi. Gua tinggal di rumahnya. Aduh. Baik banget itu. Orang baik. Terus lu dari long trip dari parkir itu ke Smart ke Tequila. Tequila. Zamannya. Nah, gue ketemu A Ipal itu sebenarnya nggak sengaja. Dia lagi temenin si Teteh Miranda. Teteh Miranda. Waktu itu ada organ tunggal di Pasir Putih aku. Organ tunggal lagi. Gue nih di organ tunggal itu maksudnya organ sama soundnya disewa. Gue sebagai yang jaga sound. Lu yang bawa sound, yang bawa juga. Ya, sound system itu. Terus bilang, nyanyi dong. Kan si Miranda lagi apa gitu. Kamu nyanyi dong satu. Si main keyboardnya yang bilang. Ya udah nyanyi pupus. Ya pupus aja satu gitu. Check sound? Ya enggak. Lagi istirahat. Tapi udah. Kayak acara udah kelar deh itu. Dia main di satu acara tapi udah acara udah santai. Ya, udah santai. Ya. Udah gua nyanyi pupus. Di situ ada Ipal. Dia tanya, "Ben, lu band apa?" "Belum ada band. Kita main di stadium nih." Stadium gua enggak tahu stadium di mana. Enggak tahu stadium di mana. Ini pertama kali lu ketemu aja. Iya. Di situ akhirnya gua udah waktu itu vokalis yang lama cabut deh. Kayak namanya Didi.
vokalis yang lama cabut, akhirnya Ipal bilang lu bantuin. Waktu itu kita masih main di Balemang. Balemang ya, Balemang kalau nggak salah. Masih ada jadwal di Balemang tuh. Satu-satunya lagu rap yang gue tahu All Rise. Mulai dari situ Ipal tuh kasih bahan tok. Mulai dari apa you Will Smith itu Black Suits Coming. Oh ya lagu yang itu. Ya lagu-lagu hits begitu yang ada yang banyak lagi. Di Tequila ini siapa vokalisnya zaman itu? Tim Miranda. Miranda, gue, Sarah sama Keke. Oh tiga cewek. Tiga cewek. Dan itu kalau misalnya audisi nggak pernah nggak lolos. Lolos terus. Aipal mah gak rilis. Sampai di apa ya, jarum kita banyak waktu itu dalam. Pernah dalam satu hari itu tiga. Anjing. Main siang, abis itu reguler malam, abis itu short time Cafe Batak. Tiga jadwal disikat. Jadi Tequila gede sih namanya zaman itu ya. Tequila. Berarti lu duluan lu dibanding Amang? Duluan gue. Pas Tequila itu mau ke Samarinda, gue gak bisa ikut. Gue gak bisa ikut waktu itu, long trip. Akhirnya gue masuk Smart. Jadi sebenarnya gue yang stay di Jakarta itu melanjutin job dari Tequila. Oh gitu. Ipalnya cabut, ya, jobnya lu lanjutin. Iya, lanjutin, cuman kan sebelum kan beda kalau gak ada leadernya. Iya ya, timnya juga ya, semua. Timnya beda. Jadi udah gak ada leader, gak ada Andy. Jadi kayak orang tersesat gitu. Nah, yang lihat aku tuh Bang Buang Smart Band. Udah masuklah Smart Band dari ya dari 2003 itu sampai orang-orang sakti sih. Ya. Smart Band. Berarti formatnya Smart Band udah siapa gitu? Wah, vokalis itu almarhum Iskandar. Itu udah si, udah ayah. Ya. Ayah. Jadi pakai cowok dua, cewek dua. Bang Yakob itu mah dedengkotnya ya? Dedengkot. Bang Yakob, Bang Buang, Bang Glenn, Devi, Baron. Perkusinya, jadi kita bersembilan. Wah itu kalau mungkin ya di antara kalian ada yang pernah nonton Smart Band. Itu band oke lah. Konsep gak sih waktu itu? Enggak. Kayak koreonya. Koreonya ya? Iya. Koreo, ada beberapa lagu memang harus pakai koreo. Ada beberapa lagu yang kalau misalnya solo, ya udah kita aja solo satu di depan, tiga mundur. Jadi biar nggak ngegrecokin. Kalau dia izin terus kegantiin, mau bingung gua sama tiga ya. Koreonya, aku di mana? Aduh, muter-muter. Sekarang kalau ngikutin juga bego, mendingan diem aja. Iya, orang biasa kan kalau kita bantuin band tuh standar kan kanan kiri aja kan. Ikutlah, adalah move gitu kanan kiri. Kalau di Smart tuh udah kayak cacing kepanasan gitu. Tapi apa ya, zaman itu bandnya begitu ya. Iya. Yang band yang kategori yang oke yang ya, karena kompetitor kita juga nggak sedikit, karena ada band ini juga, ada band ini juga, ada band Indo malah, band luar ya, malah band yang Filipin, band Filipin, band mana yang di air sama beberapa hotel kan di Indonesia ya. Dan gue lihat di kadang gue sempet nonton juga begitu sajiannya ya. Nah dan memang dance, apa ya, jadi performance sama skill itu memang di balance gitu. Jadi nggak ada yang timpang, ada performance ini tapi skillnya segini, ada skillnya segini tapi performance segini. Yang zaman 2000 awal itu memang, apalagi orang-orang 90 ya, itu harus jadi balance. Jadi mereka tuh bersaing guys, bersaing sama band-band yang banyak tempat di Jakarta tuh yang datengin band-band dari luar ya. Dan mau nggak mau kita band Jakartanya kayak gimana sih band luar, ternyata begitu gitu. Akhirnya mencoba bersaing dan ya mungkin di bahasa Inggris doang. Tapi memang semua punya ciri sih, Pak. Iya. Semua punya ciri mau band luar itu. Jangankan kita bicara luar ya. Kita bicara Jakarta Bandung aja tuh. Iya. Itu musikalitas kita ya, idealisnya kita.
ketahuan tuh, oh band Jakarta nih, oh ini band Bandung. Dulu Bandung tuh kalau udah abis lagu ke intro tuh apa medleynya tuh kayak ah Bandung banget lah gitu. Keren. Kayak gitu tuh keren. Banyak kadang-kadang band-band Jakarta juga nonton band Bandung, ngambil ide dari situ. Sudah zaman dulu Kemang lah suka ada tuh di stadion lantai 2 dia suka datangin band dari Bandung tuh. Dengar gosip lah di Jakarta ada band dari Bandung nih, tiap hari ini gua sengaja nonton. Wah, medley dari abis lagu ke lagu selanjutnya tuh keren ya, asik-asik ya, keren, rapi, dipikirin gitu. Dan memang itu kalau praktik makes perfect itu benar. Kalau kita kan sekarang kadang cuma dengar, apalagi udah ada Spotify, ada media lain, tinggal share ke grup, malam ini boynya nembak gitu kan. Iya. Kadang gitu. Tapi kalau di dulu kalau kita latihan itu apalagi jam kaset ulang, kadang hampir berkelahi cuma gara-gara satu not. Not apalagi yang ghost not gitu kan. Enggak, ini kayaknya enggak. Aduh. Itu baru lagu. Emang zaman-zaman itu lebih dituntut sih. Ya kan lebih dituntut segalanya. Kalau ya, player ya detailnya ya, vokalis yang sampai aksen-aksennya, logatnya. Tapi ya balik lagi pendewasaan juga sih Boy. Iya. Akhirnya kita seiring udah makin bertambah umur kan, oh iya gue dulu begini, oh iya kayaknya gue salah deh, oh iya kayaknya dulu begini, ya benar juga ya kata ini ya gitu. Jadi kita untuk evaluasi diri apa yang kita untuk anak-anak yang baru, adik-adik kita yang baru, lu jangan gini, gue pernah gini. Itu termasuk ke ini guys, ke sikap attitude-nya ya, ya attitude ini. Kayak berantem dulu mah, wah ini zaman muda wah. Gak enak mikir, sikat. Udah, sekarang mah, ngalah ya. Jadi gitu ya. Iya udah semakin dewasa. Karena ngapain juga kan kita mau beradu ego, sementara kita kan tim. Iya benar. Iya, kita kerja tim, bukan one man show. Lu melihat perbedaan itu gak sih? Gue sih tidak, gue nggak ngotak-ngotakin apa orang lama, orang baru, senior, junior nggak. Cuman gue pengen minta pandangannya aja. Jadi attitude zaman dulu sama attitude anak-anak sekarang ada bedanya gak sih? Pasti ada sedikit perbedaan. Ya mungkin karena teknologi kali. Ya, salah satu ini triggernya ya. Kalau kayak dulu kita di stage act juga komunikasi, saya nggak tahu mungkin karena baca teks juga kali ya. Dari komunikasi kita itu pesan yang kita sampaikan itu sampai harus sampai ke tamu. Entah itu eye contact, entah itu gesture, entah itu. Nah, lagu itu ya, termasuk juga attitude bercanda-bercanda yang enggak, yang agak garing atau mungkin mengarah ke apa gitu kan. Banyak bercanda-bercanda di sosmed yang lagi apa gitu. Kita tidak iniin sama lawan kita, entah itu dia lebih tua atau apa, kita kan kadang-kadang nyerocos aja gitu. Apa yang lagi viral ya, caplak. Tapi kalau zaman dulu kan kita udah lihat dari sikap kita aja tuh, ada orang mau nyanyi kita welcome banget. Bener sih. Gitu. Kalau sekarang kan nyanyi, aduh ini piro nih. Ada. Tidak semua guys. Tidak semua, cuman berbagi pandangan. Ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu sih kita enggak. Yang karena gue ngerasain banget sih satu sih kayak apa ya, cancel dadakan. Nah, itu anjing, orang zaman dulu nggak pernah gitu. Ya benar. Jadi kalau lu libur dan temen lu tahu lu libur, di calling lu bisa. Padahal zaman dulu kita komunikasi masih via SMS loh. Iya. Dan kita masih bisa komit sama itu tuh. Iya, benar itu. Iya. Apalagi kalau kayak sekarang kan semua apa aja bisa tersebar. Lu kentut direkam aja, mungkin general itu global kan. Kalau misalnya dulu masih zaman SMS, nggak ada yang, kalau kita mau rusak di situ ya mungkin nggak ada orang yang tahu. Tapi kok bisa ya, maksudnya sekarang kan orang gampang banget ini tahu ini ngensel dadakan atau apa.
Nah, beda, dia. Beda gocap, beda cepet, di cancel, gitu-gitu deh. Tapi ya, gue sempet nanya juga, ya gak salah juga, mungkin boy, dia udah perhitungan. Gue nanya ke Ipal, ke Mas Didi juga, ya mungkin dia udah ngitung ongkosnya mungkin kurang buat dia. Kita kan anjing jadi pada bijak gini, dulu lu pada brutal dalam hati gue. Karena dulu mungkin apa ya, ya selain experience ini kebersamaan kan tidak tiap hari kita dapat bisa bantuin band ini kan, apalagi bantuin band ini keren seneng aja. Iya, ih gue mah 125 gue berapa 125 atau 15. Gak kira komennya bakal galak gitu. Eh, ya mungkin lu dihitung gue, ya Ivan gak, ya wajar lah boy, zamannya udah kayak baru. Kalau dulu aja jangan mungkin di cancel bisa digebuk. Ah gila lu dulu, zaman-zaman dulu juga ada yang suka gak jelas gitu ada, tapi ya sekecil banget. Kecil. Cuman sekarang kayaknya ya jadi hal yang wajar, makanya mereka nasihatin gue, ya orang-orang yang lebih dulu ngeband, ya zaman boy udah beda. Misalkan budget berapa bang? Ya. Sampai jam berapa bang? Ya. Mulai jam berapa? Kalau dulu kita kostum apa? Udah hitam aja. Pasti jawabannya gitu, masih zaman SMS kan? Gak pernah mau tanya tanya kostum apa udah? Ya. Gak ada tuh embel-embel selesai jam berapa? Iya. Jadi emang dipaksa untuk lebih wise lah. Oh ya mungkin. Ya mau gimana? Iya. Tapi pengalaman itu mungkin tidak akan didapat dengan generasi sekarang. Betul. Nah, justru kita yang udah melalui tahap itu, ya pada akhirnya jadi berkah buat kita. Gue ngerasain, iya alhamdulillah ya. Tidak semua orang bisa dapat yang kayak gitu. Entah itu kita pulang hujan-hujanan lah, dengan gaji segitu bawa ke rumah. Kayaknya lebih berkah banget gitu. Berangkat kerja hujan tuh nikmat. Sadisnya nyanyi setengah kering. Apalagi kostum putih, aduh gak enak banget yang basah di bawah bisa dikering. Oh gue pengalaman banyak tuh anjing. Main di portable Kelapa Gading, wah jalan banjir tuh Kelapa Gading ya, bener. Gue lihat orang-orang motor pada dimatiin, didorong nih. Kafe gue di situ, di sini banjir gede. Nah. Nah, gue ikut orang ah dorong. Dorong segi. Wah, anjing gue. Spokat daun sini enggak? Spokat ada gue bungkus. Gue udah nyeker, gue nyeker cuma kan. Ini segi. Wah, kacau anjing dateng. Yang gak tahan sih gatelnya. Kancut gatel. Kalau basah ntar kering lagi, Pak. Bakteri, bro. Dan gak libur dong anjing gue manggung gak susah. Gue pernah nyanyi setengah kering karena pakai jas hujan karena bersih celana putih lagi. Celana putih terus sepatu hitam ini kan kayak ya lala Doc Mart gitulah, boots, terus sini banyak pasirnya, banyak tanah kering. Baru manggungin di itu lagi yang di Citos itu loh. Gue lupa namanya. Skor. Ya dulu di bawahnya skor apa? Oh iya ada. Ya. Apa itu? Liquid. Ya sebelum jadi liquid tuh, gue lupa. Di situ gue nyanyi udah setengah kering, ada pasir-pasirnya lagi, ada tanah. Di sepatu boot. Tapi seru aja, kenapa ya? Seru. Pas ngejalaninnya bete sih, cuman ya. Pas diceritain seru. Jangan ngalamin deh kayak gini. Jangan. Anjing sekarang di motor ada cover sepatu, ada iya. Canggih banget. Dulu enak pulang kerja tuh kita konvoy-konvoy juga kan satu band. Oh iya, gue mau tanya nih, dulu ngalamin zaman tongkrongan ini kan pancoran. Itu gimana tuh? Atun. Nah kalau gue nongkrong situ nggak terlalu ini, cuman memang di situ tuh jadi tempat nongkrong anak band, terus untuk melihat barometer ini band apa yang lagi ini nih. Nah mungkin sekalian ngobrolin budget kali. Tempat mana ya, cuman gitu doang, nongkrong terus ya lihat barometer. Gue sempet diajakin Aipal berapa kali tuh. Iya karena di situ bang Buang sering sih dang. Iya. Termasuk teman-teman stupid dulu.
Koko Rian. Gue anak-anak kecil dulu, mereka tuh yang gue diajak ikut. Rambut masih warna-warni. Temen gue. Aduh, ya, lumayan tapi nongkrong akhirnya besok bantuin ya boy di sini mulai itu agak-agak begitu bermanfaat sih. Iya. Ya, karena memang nongkrongnya bukan gibah ya. Mm-mm. Kita waktu dulu tuh ngomong-ngomong gibah ngapain sih? Iya benar. Terus situasi politik masih adem. Benar-benar. Nah sekarang kita kan agak terpecah itu lah, cuman hanya gara-gara ya situasi politik ada ngikut-ngikut ke ini lah, ngikut-ngikut ke ini begitu. Akhirnya menyikapi perbedaan akhirnya ya gitu. Merekanya damai, kitanya perang. Makanya kita saling serang di sosmed hanya gara-gara beda perbedaan lah. Sementara mereka ngopi-ngopi. Mereka ngopi. Habis talk show. Oke, gue nggak setuju sih maksudnya kalau musik tetap harus ya mau kalau di tengah-tengah, kalau mau di kiri oposisi lah. Ya. Siapapun pemimpinnya, ya lu tetap ada otak kiri lu tetap jalan. Karena kalau nggak ada yang ngingetin juga, ya kan. Dulu kita dipisahin sama idealis aja masih tetap friend, masih idealis. Ah ini anak istilahnya ini kayak band Melayu, nah ini band rock, ya masih sama. Satu di musik istilahnya nggak ada pecah, masih saling menghargai. Nah kalau sekarang beda pilihan akan kita udah nggak melek politik, akhirnya jadi latah, tidak bisa misahin itu, nggak bisa kasih batas ya. Iya, akhirnya anak band sama ini rezeki putus, silaturahmi putus. Karena kalau mau ngomongin kita anak band kafe ya, band-band besar pun ya udah terang-terangan lah, slang ngedukung siapa. Iya. Emang udah begitu. Emang dari sosial media juga kalau kita nggak bijak, iniin kitanya yang terjerembab. Biarin aja tuh sikap bandnya gitu. Kalau lu fans yang nggak suka ya yang nggak usah juga. Iya gitu. Setuju. Kacau kalau udah musik disatuin politik, mah kacau. Iya. Kan? Agak kurang murni aja. Gue lebih suka terpisah karena idealis. Bener. Kalau untuk alir ngalirnya tetap iya. Begitu ya. Iya. Karena apapun pilihan ya, kalau kembali ke politik, apapun pilihan politik itu semua yang bersaing itu ya putra terbaik bangsa. Betul. Mereka tidak mungkin mau jatuh Indonesia. Kalau nggak mereka siapa gitu? Iya. Bisa kita. Gua mau jujur aja, kalau boleh ngajuin ya presidennya one false, wakilnya bim-bim. Peace. Kalau ada Imanes, gua masih ngomongin Imanes lah. Tapi kan yang dibutuhin negara kita, sosoknya bukan ya. Bukan itu doang. Ya, kita negara besar juga bukan ngurusin satu doang. Makanya udah aja lah, kita mau ngeband aja. Iya, bermusik aja udah. Kita beda idealis aja. Maksudnya pengen gitu kayak zaman dulu kita boy, maksudnya guyup gitu anak bandnya tuh. Uh-huh. Anak bandnya kalaupun ada gesekan itu ya cuma karena cancel nggak jelas doang. Oh, blacklist. Sekarang tuh sampai ada ya, ini juga nggak tahu siapa yang memulai ya. Anak Jaksel, anak gini-gitu anak band juga. Gue sampai pernah dengar kayak gini. Oh, sepatu putih anak Jaksel ya? Iya. Padahal sepatu itu belum dicuci. Maksudnya yang gitu-gitu kan kadang-kadang kitanya sendiri anak band. Ya gue mah kenal-kenal aja. Mau anak R&B siapa juga yeah. Kenal-kenal aja yeah. Yang ngotak-ngotakin sebenarnya ya audience juga. Audience juga. Ya itu ya balik lagi ke, ya kan liatnya juga dari sosmed. Oh, iya. Gue jadi malu juga mau pakai sepatu putih. Makanya gue pakai sepatu putih, wow, R&B. I make love to you dong. Cuma ada tembolok gue dari situ. Gue ke Mars dong. Ya karena dikotakin sama nggak tahu sama siapa juga. Jadinya tren. Ya trennya jadi tren. Tren waktu itu. Lucu aja sih maksudnya. Dulu rasanya lu pakai jaket kulit aja Ramones. Waduh, stereo itu heaven dong bro, plus.
gue baru lagu pertama udah request Sis Gone. Iya. Tan Gondrong. Itu dia makanya. Makanya gue mau ala-ala rock, gak tau tembolok segini-gini doang. Kalau transisi dari tamu lah, kalau kita ngomongnya apa ya, tamu lah ya, kita kan nyanyi di kafe. Ada transisi gak sih dari tren lagu, kan lu ngalamin dari zaman nyanyi jadulan tuh sampai ke sekarang? Kalau tamu-tamu lama sih enggak. Cuman mungkin adaptasi ada tamu-tamu yang baru kenal, ya, gitu kan. Baru-baru. Tapi memang pada dasarnya tamu-tamu gue tuh kan apa ya? Gue terlalu bermain di zona nyaman atau gimana? Atau jodoh kali ya? Tamu-tamu gue tuh mature. Jadi 30-an ke atas lah gitu. Jadi kalau gue ngerasainnya gitu, dulu tuh Can't Take My Eyes, I Will Survive tuh ngetop banget. Iya. Iya. Klasik disco lah. Iya. Nah, si transisi klasik disco ke 90-an, ya 90 kan banyak juga ya alternatif, ada iya, luas luas banget, luas banget. Itu tuh gue lagi ngerasain banget nih sekarang. Iya, lagi mulai kan? Mulai ini lagi. Jadi kalau minta Will Survive pasti oma-oma gitu. Jawab oma-oma yang masih suka klep musik gitu. Kejawab. Karena ada beberapa kafe yang gue main kan, kayak Batavia kan tuh family banget kan. Iya. Yang datang tuh sama keluarga, sama nenek, sama kakek. Itu tuh masih ada request. Iya. Apa? Ya. Klasik disco. Kita masih bawain kok. Dan, masih tetap ngeleng lagi. Dan gitu kayak, ntar bikin 5 tahun kemudian mungkin tahun 2000-an yang main gitu, kayak jadi nggak bisa membaca dia rotasinya gini aja tuh. Kalau gue bilang ini musik, cuman mungkin rotasinya yang berbeda. Jadi dia berotasi ya, musik itu balik lagi trennya apa, kayak kita udah pernah lalui nih tren yang kayak gini, cuman rotasinya aja yang lebih luas, lebih lebar. Bener. Nah kalau lagu-lagu baru ngikut gak? Gue bingung. Lagu baru kadang-kadang request lagunya siapa sih ini nih, waduh gue buka Spotify, wah terlalu baru. Kalau gue bawa internet datang lagi yang lebih baru, datang lagi ya, gue ya, di situ ya, sama bawain satu aja yang baru, ngikut yang lain. Dipikir kita milenial kali, kita kan kolonial. Jangan POC. Gue kalau udah bawain Komang aja udah pak sininya apa sial, terus apa lagu ya Allah, gue bilang gue mau akhirnya udahlah ya, kalau maksa banget ayo deh gitu ya. Gue nggak, kali ini gimana kalau bermain alternatif kan kita masih aman. Iya, gue kadang-kadang kalau yang kayak gitu gue ngambil yang ini yang banyak orang nggak bisa tolak, kalau bukan Chris Pati ya Adi. Iya, apa sih lu belajar dari gua aja, nggak usah dibaca lah. Jadi biar alurnya tuh berubah. Iya kan, iya sekarang kalau gua tanya nih, lu kan vokalisnya nih, yang bawa si crowd mau kemana kan di lu kan. Kalau lu belok dikit udah tuh, bener alurnya berubah. Kadang-kadang, kalaupun kepaksa belok, putar baliknya tuh berat banget. Iya. Kadang-kadang gue bawain satu lagu ini, gue lihat crowd. Kalau crowdnya lebih banyak yang suka ini aja terus bermain di yang genre-genre ini aja terus. Tapi kalau ngomongin baca crowd ya, gue bantuin Smart tapi lu udah nggak ada. Oh, ya. Smart waktu itu sempat mau hidup lagi kan, gue diajakin main di Kemang lah, apa ya, 40s, iya, pernah ada 40s. Gue tuh dikabarin Bang Yakob, gue bantuin, ayo list lagu, biasalah jam dulu kan gitu, list lagu segala macam. Oh iya. Bang Yakob ditulis lagi? Udah gitu, tamu tuh udah ngumpul, Mek. Bang Yakob cuman ke depan doang. Boy, ini. Jreng, lagu pertama, Saweran. Lagu kedua, Saweran. Anjing, lu sakti banget dong, mati gue. Ya, begitu. Apalagi kalau lihat, ya, apa ya? Saya nggak tahu ya, kalau orang-orang lama tuh baca-baca crowd. Gue jago-jago loh. Itu bingung gue, anjing. Itu cuma pas gue ngintip dari ruangan. Dia kan di belakang panggung tuh, dia ngintip.
mungkin dia lihat muka kali ya, nah, di Beatles nih ini, Stone nih, lihat muka kan. Tapi pas jeng bener, kira gue baru nyanyi Beatles lagu apa, Hey Jude lah apa, udah saweran, mau request lagi lagu Beatles yang lain. Wah, kalau pindah ke Stone dikit, Stone ikut. Ini sakti loh orang gue. Gue pengen kayak dia di dalam hati gue gitu kalau ngurusin MD ya. MD ya. Wah ini sakti loh orang gue. Akhirnya gue terapin di dulu. Jadi kalau sebelum main udah rame gue lihat aja lalu. Iya. Kasih ini dapat nih, nggak dapat. Ada gitu. Akhirnya dengan saya nggak tahu itu otak kiri apa pak. Otak kanan yang bekerja. Tapi itu ada semacam sugesti juga dari kita kan, dari kita. Oh begini kita apa ya, kita meyakinkan diri kita tuh bahwa aku bisa kok. Lu nulis gak main? Enggak. Nah itu kan jadi iya, jadi lebih baik flow-nya tuh jadi udah aja gitu. Jadi secara biasanya abis dari lagu ini gue sambil nyanyi tuh sambil mikir untuk ke vokalis cewek kadang-kadang sambungannya ini enak nih, jadi seperberapa second doang, 1, 2, 3, 4 enak gitu ininya, MD-nya juga. Ya, nah itu Bray. Ya mungkin sekalian, nah, maksud gue sih, ini mas sharing ya, sekali lagi nggak ada niat ngajarin apa gimana, tapi emang ngerasain crowd tuh penting banget ya. Ya, lagi enak di sini nih, dan lu harus nyanyi dan lu harus mikir lagu sebelumnya. Dulu memang kita boy lebih banyak ke eye contact. Iya benar. Ke eye contact sama ke ini kan. Seolah-olah tamu itu kita, tidak usah kita memperkenalkan diri. Pada akhirnya dia udah lihat kita nyanyi, kita udah eye contact, dia udah ada respon, terus ada attention, ada partisipasi nantinya. Participate juga berupa kayak tip. Itu cuma partisipasi doang kan. Apa appreciate? No, bukan partisipasi, appreciate. Dan gue beruntung lu ngalamin zaman-zaman itu ngeband sama orang-orang sakti kayak. Wah, gila sih. Sampai sekarang gue masih terapin tuh. Ya, karena nempel di otak gue tuh kayak nempel gitu. Itu kita nggak dapet di sekolah kan? Iya. Kita langsung praktek doang. Main feeling jadi. Feeling ya. Dan ketika feeling dapet tuh ngolahnya lebih enak. Kita yang penting, yang gue tahu itu di Smart Band, 4 lagu pertama itu senjatamu. Iya itu. 4 lagu pertama itu senjatamu. Selebihnya dari situ kalau kamu udah dapat atensinya mereka, kamu bolak balik dari itu. Waktu itu pernah di Smart Band kejadian, karena biasanya lagu pertama itu pasti slow, nggak pernah langsung mid, nggak pernah langsung high, slow dulu. Home, jangan home, come on, you wanna go home, it's the first song, no, jangan, oke. Ini lagi asik nih gitu. Saya tahu ngebuka home itu, saya bilang jangan, itu kalau bagi saya salah. Udah. 4 lagu pertama itu senjata dulu, tek naik mid, naik high, begitu cooling down kasih home, udah bikin mereka lemes. Kali naik angkat dulu, pap. Home, baru intro aja udah. Kasih napas. Kasih napas. Minum dulu. Habis lagu 2 lagu sikat lah. Iya, karena dulu kan kita Oreo. Iya. Oreo udah muter-muter dengan lagu yang ini tek. Tiga ini harus turun, tiga vokalis ini harus mingle ke tamu. Nah itu dia, mingle ke tamu tuh sakti banget tuh, senjata yes. Banget itu. Jadi ya benar kata lu, ini kita ini ya, kasih tahu ya, sharing aja. Dulu tuh kalau jreng tuh benar-benar yang koreo ya koreo gitu, band tuh benar-benar sajian utamanya lah. Kasih tahu dulu, habis itu ada satu nyanyi vokalis tuh. Blending approach kita tamu tuh anjing. Terus kostum juga. Ya kostum. Karena kita nggak mau kalah keren dari tamu. Ya benar. Yang membedakan kita dari tamu ya kostumnya kita. Blok M berbicara. Iya zaman dulu. Atrium. Sekarang mah enak. Sedih kamar. Dulu gue jalan semen. Belanja. Iya, motoran. Iya. Motoran ke Blok M. Cari warna apa? Kalau warna merah, aduh warna merah lu cuma itu ya. Beli lagi. Ya, mentok-mentok gua pasar rumput. Kalau Arjen,
Arjun kan bagian dan apa nih kotak-kotak. Waduh, kotak-kotak. Pasar rumput. Oke, berarti yang gitu dari awal. Mungkin obrolan gue sama Michael ngalir gitu. Cuman ya mungkin selalu ambil lah. Oh ceritanya. Ya gue kenapa nggak cerita band sekarang sama Michael, karena yang sekarang malu juga ngalamin lah. Gue cerita ya memori zaman jadi flashback ya, flashback lah. Tapi di flashback itu kita sama-sama belajar gitu ya, proses ngeband itu pendewasaannya di situ. Kalau pencapaian, kalau menurut gue ya ini ya selama rezekinya disyukuri sih kayaknya asik-asik aja. Ya, dan kita masih gini, masih happy. Lu masih ada cita-cita apa gitu yang lu pengen gitu dari bermusik? Mungkin gua akan terus di musik, tapi kalau sekarang gua di depan, nantinya mungkin bakal di belakang. Apapun itu yang mau jadi apa di belakang, tapi nggak jadi musik ya, masih di musik. Tapi di belakang layar. Karena pencapaiannya semakin lama kita, kayak lu 23 tahun, dia gua kurang lebih juga sama lah. Malah pencapaian yang gua pengen malah lebih sederhana gitu, tidak semeluk-meluk zaman muda. Zaman muda gua pengen A, B, C, iya, gitu. Iya. Sekarang malah lebih simpel gitu kayaknya. Ya, mungkin karena pembelajarannya itu kali, Boy. Kita lebih wise. Kita menua itu lebih dewasa, bukan makin tua. Jadi kayak hidup kita slow juga gitu ya. Apalagi itu gue dapetin ketika udah berkeluarga. Udahlah, mau ngapain sih? Mau ini ya, yang penting udahlah. Tapi ya tetap untuk proses belajar kan nggak putus gitu. Kita bisa belajar dari yang lebih tua, bahkan yang di bawah. Nah, itu dia, dari anak-anak sekarang ya, gue banyak belajar juga. Iya. Anak-anak yang ketemu kadang-kadang di tongkrongan. Oh, band sekarang gini, kadang-kadang mereka gibah gitu. Ini yang diomongin siapa? Gue gak kenal. Udah yang udah gaul lah, gimana gue nih gitu. Ini ngomongin siapa sih dalam hati gue gitu. Acing, gue gak tahu yang diomongin mereka nih gitu. Ya, apa yang lagi tren? Iya gitu-gitu, kadang-kadang. Ya, kayak lo bilang, apa gue keenakan di zona nyaman apa yeah. Gimana? Ya, tapi ya mendingan nggak tahu sih sekalian kalau urusan di bawah. Oh iya, jangan lah, jangan. Gue diem-diem aja. Jangan. Karena yang ikut ngomong nggak kenal. Ya. Ngomongin siapa? Suatu saat kita ngegibah, ya kita juga pasti digituin nanti. Paling kita udahlah sharing apa yang baik ke ini, ke teman-teman. Karena ngeband sangat utama lah itu. Apa? Bersikap baik, attitude oh, dikenal baik ya. Itu yang bikin panjang sebenarnya. Karena dari tamu-tamu gue masih zaman Tequila pun smart, masih ada yang keep contact, yang alhamdulillah masih hidup setelah kita lalui COVID ya, karena kan ada beberapa juga yang lewat. Udah duluan gitu. Tapi ketemu di sekarang itu pola hidupnya lebih lebih slow. Masih buka botol. Tadi ya, dianya udah gak minum. Lo minum apa? Enggak apa-apa, pesan aja. Ya gitu, pada gitu ya, tahu-tahu lama. Iya. Lah gue juga kan enggak mau minum lah. Lu nyangga ngapain dulu nih. Mentahnya. Tapi itu enggak berubah gue, Boy. Daripada lo beliin gue botol, mending mentahnya aja deh, Bos. Dari dulu begitu. Karena lumayan. Iya. Minum juga dia udah enggak di situ, iya. asiknya lebih ke menikmati lagu. Iya, kitanya yang ngore besoknya asam lambung. Orang tua usia. Oke, okay. Kita dewasa dalam bermusik ya, dewasa juga menyikapi ini. Udah ada warning, bijak. Lu pengen duitnya, lu jaga badannya gitu sih. Kalau gua kan kalau band gua bilang gitu. Gue kalau lihat Boy bukan nyanyinya, olahraganya. Makanya gue termotivasi gitu. Umur coy ya, kan gue bilang udah itu belum. Gue agak sarkas sih kalau masalah olahraga, karena buat nyindir orang-orang yang ya kayak gitu, uangnya pengen, badannya lebih gede. Udah pencitraan belum lo gitu, kayak gitu loh. Gue lebih suka yang kayak gitu tuh, motivasi banget itu.
maksudnya kita bermain di dunia malam yang orang bilang nggak sehat, polanya polanya terbalik. Tapi ya gimana kita bisa tetap sehat ya, itu kudu bener. Iya minimal ya olahraga, vitamin, ya istirahat kan lebih itu doang lah kayaknya. Untuk umuran begadang kenyang kuat lah. Gua tidur 3 jam aja pas nadar tinggi hilang hilang. Kalau ngap sih masih bisa diakal, kalau kunang-kunang itu loh. Mana lagunya Semi nggak ada yang keluarin dulu kan? Iya benar. Chris Patih masa turun setengah main di hitam-hitam. Tidur jadi faktor utama ya, makin sini. Iya. Gue kalau belum 5 ya. Jam lah. Karena bukan kita udah nggak mikirin diri sendiri, boy. Kita udah punya tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Cuman kadang-kadang eventnya pagi, anjing langsung baru molor bangunin Jackson. Anjing, gue langsung. Masa yang ngoper lagi. Suara goyang, gitu-gitu kan. Iya. Benar, tembolok belum terbuka kan? Iya. Kita kan pasukan bulan. Kalau masih lihat matahari itu, aduh, gimana gitu ajiannya nggak keluar. Kalau udah lihat bulan aja, kalau udah event pagi itu kayaknya ya senang tapi agak anjing. Gimana ya, kayak gitu. Kadang-kadang kalau gue bilang, aduh, gue belum tidur nih jam 4, apa gue cancel aja kan? Karena resikonya berantakan ini ya. Iya, tembolok. Mungkin kayak mesin kali ya, lu harus dinginin dulu. Iya. Baru bisa digas lagi. Itu pun di panggung kan kita gak ada pemanasan. Langsung sikat aja. Iya. Di situ tuh kadang-kadang ya trouble di vokalis sih. Kalau gua sih ngerasain mungkin sama kayak Michael. Di usia-usia begini ya tidur parah lah kalau ya tidur minimal 5 jam tuh udah paling udah berarti paling lah. Yang lagi jalan sekarang band MIB ya? MIB dong. Nanti gua tulis di deskripsi, mungkin ada yang pengen nonton MIB bandnya main di mana aja, nanti Instagram Michael juga gua tulis di situ. MIB-nya jadwalnya di mana aja boleh di datengin nonton ya. Bandnya kalau ada yang udah sering nonton, mungkin lu komentar gitarisnya dong, undang dong, drummernya dong, undang aja. Wah kalau drummer kita bisa berapa episode nih boy ya? Kalau drummer ada. Boleh lantar di komen aja di situ. Nah, jadi emang apa niat gue bikin channel ini juga satu silaturahmi sama temen yang jarang ketemu. Karena masing-masing punya jadwal. Yang keduanya gue pengen share. Ya kayak tadi lah, lu tiba-tiba ternyata bokap lu pengen jadi keyboardist. Yang cerita-cerita gitu kan lu gak cerita juga sama yang lain gitu. Cerita-cerita itu yang pengen gue share. Ternyata musik juga sebuah pilihan hidup yang harus yakin dijalani. Kalaupun kita punya anak gitu, dia punya ini di musik, dukung apa yang dia mau dulu. Kalaupun dari situ dia mau melebar ya urusan dia nantinya tuh. Yang penting hatinya ke situ dulu. Dukung aja dulu, jangan paksain apa yang kita mau, karena yang bakal ngejalanin itu dia nantinya. Nah, mungkin kita di generasi transisi tuh, Mike. Iya. Kalau orang tua kita kan old school. Ya, dia pengennya yang gitu. Polanya tuh harus gimana gue gitu. Gue juga dulu sebenarnya nggak boleh jadi musisi. Lebih PNS. cuman gue bilang ya kembali lagi ke 98-99 itu kan masih zaman pergerakan mahasiswa kan. Gue aja udah mau ke kampus nggak jadi ngapain, udah tuh mau tadinya mau di ekonomi. Gue masuk 98 tahun pertama nggak kuliah demo mulu. Iya makanya. Tapi karena pergerakannya murni ya, dosen ngedukung. Sampai di kampus tuh disamper kampus. Akhirnya bapak waktu itu dia sempat marah karena gue nggak mau kuliah. Gue cuma bilang saya mau kalau akademi bahasa Inggris. Nah dia pasti tahu, dia tahu ini pasti berguna kalau dia dukung.
Tapi kalau untuk bermusik jangan dulu. Kecuali piano. Kecuali piano. Musik tetap dilarang. Karena gue diproyeksikan jadi PNS. Waktu itu kalau di tahun-tahun gitu boy masih ada jatah. Iya. Dulunya ya. Benar. Nah, yang kita suarakan waktu itu kan KKN. Itu bertolak belakang. Pergerakan sama harapan orang tua. Pergerakan sama harapan orang tua. KKN. Iya, maksudnya. Udahlah, saya kan ada punya teman-teman orang dalam lah yang penyeleksi lah gitu. Bisa sebenarnya. Oh, ini sih lebar banget sih omongan. Sampai parenting ya. Tentang advisor. Sampai tentang tentang mengarahkan anak ini. Tapi jujur aja sih, karena mungkin pola baku ya zaman dulu ya. Sekolah, kuliah, kerja gitu. Jadi ya, ke guanya tuh anjing ini gak, ada yang gak setuju gua nih. Karena belum ada harapan untuk seorang musisi. Ya, balik lagi lah, milih musik ngebuktiin kan, salah satunya pembuktian ke orang tua ya, dengan lihat kita masih hidup terus bisa ya, setidaknya rumah walaupun nyicil ada ya, betul. Mobil walaupun nyicil ya, punya betul. Gitu. Awalnya juga kan begitu, ada itu punya motor, ada punya mobil, itu ada prosesnya semua. Jadi tips aja deh, ini terakhir dari gua minta dari lu nih. Tips buat teman-teman, mungkin ada yang nyimak sama-sama penyanyi juga. Ini berdasarkan pengalaman lu aja, pengalaman lu selama ini ngeband lah. Tiga deh tips yang apa ya, bermanfaat banget lah untuk jadi seorang penyanyi. Mau di kafe, mau rekaman juga dia punya pengalaman, cuman gua nggak tanya aja. Dia rekaman mau di apa, latihannya di kosan ya betul. Ntar aja, ntar efek gue. Nanti aja kalau di podcast selanjutnya kalau ada ajat gue nih berubah. Biasanya gue golek masalah kafe zaman dulu, karena jarang ada narasumber yang hidup di zaman itu. Anjing. Dari zaman PT Kapolres. Makanya Mas Didi masih datang buat tanya zaman dulu. Sekarang ada Michael, gue tanya zaman dulu, ngapain itu zaman sekarang? Tiga tips yang setelah lu laluin sebagai penyanyi, yang lu gak sangka juga bakal jadi penyanyi. Ya, kalau yang pertama sih, apa ya, pembelajaran itu masih tetap continuing untuk di bidang ini ya. Pembelajaran itu bukan cuman di musiknya, tapi keseharian. Iya, how to termasuk semua di panggung. Terus yang kedua itu ya, anak-anak sekarang tuh memang kalau dibanding dulu kan cara kita berpakaian begini, kalau anak-anak sekarang begini. Cuman yang saya mau ambil di sini, ya kembali lagi kayak yang tadi tuh, skill sama performance itu. Oh ya. Skill sama performance kita balance. Jadi tidak ada yang timpang di situ. Jadi dari lagunya dipikirin, fashionnya di. Yes. Iya, performance sama skill. Performnya. Ya, jangan timpang di salah satunya. Karena itu yang ya. Itu gokil sih, itu tips. Gokil. Sempat dulu kita jalanin juga yang kayak gitu kan. Yang ketiga ini mungkin saya nggak tahu, ini agak terlalu ekstrim. Ya, I don't know. Tapi banyak yang beranggapan gini, ngeband di sini gak usah peduliin budgetnya, yang penting tipnya. Kalau menurut saya itu salah, karena tip itu cuma apresiasi. Itu sifatnya apresiatif. Jangan sampai ekspektasi itu merusak ini. Karena kan kita berekspektasi begitu karena dijanjiin mungkin atau diapain. Mungkin maksudnya band lu harus punya rap tersendiri. Yes, bikinlah rap tersendiri dengan apa ya, dengan kemampuan band lu. Yes, gitu. karena apapun yang kita mempresentasikan produk. Kalau packagingnya bagus, isinya nggak bagus ya percuma. Iya. Isinya bagus, packagingnya bagus, orang nggak tahu isinya. Jadi makanya itu connected sama performance, sama skill. Yang kedua ya, itu yang ketiga itu ya, itu apresiasi. Jangan dirusak tuh. Yes. yang poin kedua tadi. Iya, yang ketiga karena connectednya yang ketiga itu karena kita berharap kita bermain untuk tip. Jangan.
tip itu cuma mengikuti apa apa yang kamu sajikan gitu loh. Anji. Itu apresiatif. Sama banget Mas Didi ngomong gitu kemana. Oh iya, lihat aja ya. Orang tua berarti. Karena apa ya, tips itu emang emang benar-benar rezeki jatuhnya. Ya, itu cuma apresiasi. Dan nggak semuanya uang kok apresiasi ya. Itu. Ada ya. Yang ngajak mabuk, ada yang ngasih barang. Barang, ada yang malah nggak ngasih sama sekali tapi pulangnya nomor rekening gitu ya. Yang gitu. Ya. Ada yang malah jadi saudaraan. Iya. Karena tip-tip itu bisa dalam berupa apa, tapi kita tidak jangan berekspektasi terlalu jauh tentang itu. Kalau berekspektasi tentang cita-cita, no problem. Tapi kalau untuk kita di ada di sini cuman hanya gara-gara itu, enggak lah. Kerja ikhlas aja udah. Gokil. Tipnya dahsyat. Nah, itu yang bikin kita dewasa nanti. Benar-benar. Itulah kenapa dia bisa ngasih tips itu, karena pengalamannya yang udah dia laluin dan dia ambil hikmahnya di situ. Yes. So guys, terima kasih yang udah nyimak dari awal sekali lagi. Mungkin obrolannya agak ngaco-ngaco, ketawa-ketawa mulu, ngalir gitu, peduli amat gue mah. Yang penting yang nyimak mungkin bisa ngambil ya positifnya lah. Ya. Karena yang tadi lu bilang, musik bisa belajar, vokal bisa kursus, drum bisa kursus, tapi pengalaman ya cuma bisa didapat ya dari mungkin dari nyimak obrolan orang, dari ngobrol sama orangnya langsung ya, atau mungkin terjun langsung di situ, terjun langsung dan atau mungkin dia mengalami situasi yang sama nanti ya, relate juga sama ya. Hidup oh iya ya, gue gini juga nih anjing, bergantung galan juga nih gue sama Michael nih. Mungkin ada yang lagi di masa itu aku ngeband deh kayak dia gitu kan, bisa juga semuanya mungkin. So terima kasih semuanya, nanti Instagramnya Michael gue tulis di deskripsi, MIB-nya juga gue tulis, mungkin lu ada bisnisan lu apa gitu boleh lah, gue di sini promo aja lah, bebas gue mah, single kayak mau band mau apa emang channel ini ya. Iya buat lu semuanya aja, mau promo. Ini tempat sharing terbaik. Dagang ya apa? So, buat yang belum mampir, kabar-kabaran siapa tuh lu ada waktu, kita bisa ketemu, sharing pengalaman. Mungkin buat lu, anjing nggak ada yang seru nih hidup gua sama boy. Kan banyak temu gue yang ngomong. Iya buat lu nggak seru. Kalau di sharing mungkin, ya. Buat yang nyamuk juga seru. So terima kasih semuanya. Michael, hatunun. Thank you, Madam. Ini kayak durasi paling lama nih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Yamis mana Yamis? Ahoy, ini kan dari Yamis. Ahoy. Rapsi aja dulu. Alarm hidup tapi. Gua share sampai ke teman-teman SMA nih.